Update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2023. Gala Sky nampak bahagia dan senang sekali karena ia dikunjungi oleh sang paman, yaitu Frans Faisal yang merupakan anak kedua dari Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati. Ya, meskipun Frans Faisal cukup sibuk akan pekerjaannya menjadi pengusaha di bidang kuliner dan fashion, namun ia tetap menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan sang keponakan satu-satunya dan kesayangannya ini, yaitu Gala Sky Andriansyah. Dan tak lupa, Frans Faisal juga memberikan oleh-oleh, yaitu berbagai macam-macam rasa donat. Dan hal ini pun membuat Gala Sky sangat senang ketika ia ditemui oleh Frans Faisal, karena Frans membawakan kue donat coklat yang merupakan topping kesukaan Gala. Dan tak hanya itu, Frans Faisal juga membawa calon istrinya, yaitu kakak Indah yang selalu menemani Frans Faisal kemanapun Frans pergi. Dan tak hanya itu, kakak Indah juga terlihat sangat dekat sekali dengan Gala Sky, sehingga membuat Gala Sky pun nyaman ketika bermain, bercanda, bersenda gurau bersama dengan keduanya. Berikut ini adalah video lengkapnya. Mau ke Magala, cuman kita di donat. Kita jalan ke donat. Apa gue yang suka donat ya? Bagus kan ya, Gala apa? Coklat sih, Kam. Ada ini nih, dekoran. Lu gak liat? Kuat lah gue. Ini sama ini yang tapio. Apa? Minal Aydin, Wal Faizin, Tepio. Coko Kampir satu, Oreo Logi satu, Tiramisu dua, Yes Cake Delicious dua. Itu di apa? Assalamualaikum. Ya Allah. Mau donat enggak? Ayo. Donat apa? Buat Om sendiri. Ini mah buat Kak Indah. Galak. Galak maunya mana? Yang ini. Pasti sukanya yang ini, coklat ini ya. Oh ya, ini bentar bisnis. Inilah. Di rumah. Baik. Allahumma. Baik lana. Fima. Rozak lana. Wakina. Azabanar. Amin. Aku juga makan lah, lapar. Enggak. Enggak ada cemong ya? Tinggalnya juga cemong. Sama Om Ayi, sama Uci, domain dong. Lain. Biarin. Ditegur sama grup keluarga. Cuma dikasih. Gala coklat banyak-banyak. Enggak domelin. Siapa yang mau ngomelin gala? Ya. Wah, oh, habis. Ya. Kenyang belum? Kenyang, bro. Kamu mau donat? Udah dimakan, malah suruh habis tuh. Iya. Emang gak dibagi. Lah. Iya, kenapa sama Oma gak dibagi? Waduh. Oma sombong sama Oma. Oma gak diajak. Iya, Oma gak diajak. Kenapa ya? Ini Oma punya donat tuh kan, langsung kesini kan dia. Ya Allah. Orang dipantatin lu udah aja. Kalau yang kita tekin gitu sama Om Pen nyembelin.